teh kita dapat lawan. Kita tes cults yang baru. Mitsu. Wah, timnya full club ya. Ada Kishida ya buat ngebus. Apa tuh? Mitsu ya. Kita lihat. Oke, passingnya 15.000. Rata ya. Dribble juga. Oke, kita coba. Oke, ibaru washi ni chikayoru nja nai. Hari nezumi dribble da. Iku zo. Yoshi koi. Oke, kayaknya memang dia support Schneider DF, teman-teman. Ya mungkin kita harus, kalau mau pakai Schneider DF harus ngorbanin Margus full buff ya. Oke, 25.000 ya, plus 5%. Plus 5% ya. Ya skill satu lagi tuh gak ada ya. Ini aduh nanggung banget ya kalau seperti yang kemarin gue bilang teman-teman, ini HA-nya nanggung banget. Ya HA-nya nanggung banget. Mungkin ini buat apa namanya full skill type mungkin oke juga ya. Tapi gue cuma punya satu sih yang plus 17% skill type. Paling yang bikin nolong itu ya Kalsini ya. Yang paling efektif itu Tenacity. Oke, okay. Intercept 18.000, tackle 20.000. Nah, dia makin dikit stamina, force momentumnya makin gede. 25% ya kalau nggak salah. Kena cuy. Yoshi koi, shoubu da. Koko ga toppakou da. Nani? Ya kita lanjutin teman-teman. Maksudnya Tenacity itu ya, jadi kayak Nita sama Urabe itu. Jadi kalau staminanya satu, minimum satu, itu baru bisa nge-shoot. Kalau nol tuh nggak bisa nge-shoot ya. Tetap nggak bisa nge-shoot. Kalau satu bisa nge-shoot. Tapi dengan force momentum yang normal ya. Sayangnya itu. Kalau enggak sih si siapa namanya si Schneider dapat force momentum yang maksimum ya. Oke. Okay. Jadi ceritanya Schneider-nya habisin dulu staminanya, ya kan? Terus staminanya sisa satu nih, misalkan stamina sisa satu, Tenacity Cult nyala. Wah udah, kalau force-nya juga dapat sih, dapat maksimum force loh itu kalau kayak gitu si Schneider-nya ya. Ya itu agak curang sih kalau gue bilang, makanya Schneider tetap bisa nge-shoot tapi force momentum tetap. Oke, PR Club. Artistic overhead. Ini kayaknya dicolok nih artistic overheadnya. Iya dicolok ya. Gila. Sadis banget cuy. 600.
Gue jarang-jarang ngeliat Pierre ini ya teman-teman ya. Nggak tahu ya, pada mungkin udah mulai banyak yang main klub, meta klub ya, tim klub. Cuman yang bener-bener seriusin gue jarang banget ketemu. Masih Red Japan ya yang dominasi di rank itu ya. Aduh, kayaknya nggak ada yang lain gitu ya. Oke, kita tes ke Margus. Schneider dapat 5%, Margus nggak dapat. Jadinya Margus yang ngedrop. Oke, 26.000 tuh. Gila, Ishida ini. Aduh, Ishida. Cuma di CTDT teman-teman, pemain yang bukan pemain inti lah dicerita, bukan pemain hebat dicerita, tapi jadi sadis, jadi gila di CTDT. Ya, cuma ada di CTDT ya. Ya, kita coba ganti formasinya. Kita pakai formasi biasa 3-1-3-3. Lonjakan fisikal. Oke, Kalce cuma bisa MDM ya, nggak bisa back sekarang. Kita tambahin buffnya sedikit. よし、来い。行くぞ。あとはお前に任せたぞ。 よし、来い。くそ。ここが突破口だ。 Oke, kita coba abisin stamina Schneider-nya ya. Kita coba, moga-moga kesampaian ngelihat Tenacity. Subarka cuy. Oh, dia punyanya high ball ya. Oke. Nah, kan kena kan? Bandel sih. Oke, Insert Master. Siapa tahu kena. Tapi dia ada force momentum. Bisa juga dia umpan ke Subarka. Oke, diumpan. Slider pasta. Atau tanomuzo. Oke. Sare. Dino gua duluan. Oh,
Aduh. Wairan, aduh Wairan ya, jadi sadis teman-teman. Semenjak Inside Master dibenerin, jadi tak terkalahkan. Pinpoint ni nerai utsu. Makase da. Shoubu da. Yoshi koi. Kita shoot. Kono issen, kanarazu kachi ni iku zo. Iku. このシュートで必ず点を取る。ネオファイヤー。ネオファイヤー。行くぜ。よし来い。俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。Ah, bahaya nih Kauts. Oke, kita kasih siapa tuh? Clifford. Nah, Clifford ini juga jadi bagus, teman-teman. Bagus banget. Gara-gara Inside Master dibenerin ya. Ikusu, ore wa makenai. Wah, kena tackle deh. Oke, teman-teman. Intinya Kals ini apa, pribadi menurut gua jujur aja ya, nanggung supportnya ya, nanggung. Ini kayaknya memang lebih support banget ke Snyder DF, teman-teman. Cuman kan kalau kita support banget ke Snyder DF, kita maksimalin apa namanya status untuk si siapa namanya si Margus itu kan pasti ngedrop ya. Ya tergantung teman-teman mau nggak didropin Margusnya, Snydernya dinaikin gitu ya. Secara Snyder itu sebenarnya striker utama di Jerman, ikonnya Jerman, kaptennya Jerman. Oke, segini aja teman-teman reviewnya untuk Cults Junior Youth yang baru ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.